sama itu dan sampai mengerti saya cikgu apa. Okay, hari ini kita akan belajar tentang subjek pelajaran pendidikan seni visual tahun 5 sekolah kebangsaan. Okay, kita pergi ke tajuk 9. Okay, tajuk 9 pada halaman 74. Okay, 74. Okay. Di sini, okay, semua anak-anak buka muka surat 24. Okay. Okay, sekarang kita pergi satu-satu. Okay, unit 9, haiwan peliharaan. Arca sabai ialah sejenis arca yang mempunyai tapak yang kukuh dan dibina dalam pelbagai bentuk objek tiga dimensi. Antara bahan binaan utama arca termasuklah konkrit, batu, logam dan kayu. Bahan gantiannya pula seperti plaster of Paris, paper mache, kotak, plastik dan bahan kita semula. Ya. Okay, kita tengok di bawah ni, ini adalah contoh-contoh arca stabil. Okay, kita tengok dialog antara guru dan murid ni. Lihat arca stabil di kawasan sekolah ini. Cuba lihat daripada pelbagai sudut pandangan untuk mengenal pasti bentuknya. Lepas tu ada murid yang cakap, garisan yang berulang menghasilkan kesan, ritma dan pergerakan. Okey, garisan yang berulang. Ini garisan yang berulang. Okey. Okay, bentuk ni ada bentuk melengkung, ada bentuk bentuk sfera. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada yang bawah ni. Okey, informasi Profesor Madria Ramlan bin Abdullah ialah artis kontemporari dalam bidang arca yang berasal dari Kuala Kangsar, Perak. Beliau pernah memenangi pelbagai anugerah seni arca pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antara karya beliau yang terkenal termasuklah Wahdah yang dipamerkan di Taman Tasik Perdana. Okay, ini adalah contoh arca dia yang bertajuk Wahdah. Okay, kita tengok sini. Dan kita pergi ke muka surat 75. Okay, ini berkata, wah, inilah arca stabil yang menjadi mercu tanda Sekolah Kebangsaan Desa Ilmu. Dan ada murid lelaki yang berkata, rupa arca stabil ini berbentuk seekor kucing. Ya. Karya ini mempunyai imbangan yang baik kerana dibina di atas tapak yang kukuh dan stabil. Lagi murid yang berkata, arca seperti ini dipamerkan di ruang terbuka. Okay, kita pergi satu-satu. Okay, pertama, dia adalah menjadi mercu tanda. Okay. Okay. Arca kucing ni dijadikan mercu tanda Sekolah Kebangsaan Desa Ilmu. Okay. Menjadi mercu tanda maksudnya kalau pergi masuk sekolah ni kita nampak okay, mercu tanda ni. Ini yang utama. Okay. Kemudian rupa arca stabil ini berbentuk seekor kucing. Kenapa bentuk seekor kucing? Seperti kita tengok ni. Bentuk kucing, muka wajah kucing, badan anggota kucing ni, ada kaki. Okey, kemudian arca ini mempunyai imbangan yang baik kerana dibina atas tapak kukuh yang stabil. Okey, tapak dia besar, okey, jadi dia seimbang. Boleh kalau ditiup angin dia takkan jatuh sebab dia melekat dekat tapak yang kuat ni. Kemudian dipamerkan di ruang terbuka. Okay, sebab dia nak jadi mercu tanda, jadi dipamerkan supaya semua orang boleh lihat. Kalau dia buat di ruang tertutup, siapa yang nak tengok?
Okey, sebab itulah dia jadi mercu tanda. Okey, kemudian kita tengok kepada halaman muka halaman 76. Okey, kita tengok macam mana nak hasilkan arca stabil ini. Pertama sekali kita pergi media dan teknik stabil. Stabil terdiri daripada struktur utama dan tapak yang boleh dihasilkan daripada pelbagai media. Tapak stabil perlu lebih kukuh daripada struktur utama bagi menampung kepelbagaian bentuknya. Okey, tengok bawah ni contoh, salah satu contoh. Okey, mesti ada tapak. Mesti ada struktur utama iaitu arca tu. Apa-apa arca stabil mesti ada tapak. Tapak yang berat dan untuk mengimbangkan struktur utama dia. Okay, di sini, lihat stabil itik ini. Stabil ini menunjukkan imbangan tidak simetri pada bahagian tapak dan struktur utama. Tapak yang kukuh penting untuk mengekalkan keseimbangan. Penggunaan bentuk yang berulang pada sayap menghasilkan kesan ritma dan pergerakan. Iaitu, kita tengok sini penggunaan bentuk yang berulang. Tangan ni diletakkan banyak-banyak untuk menghasilkan ritma dan pergerakan nak jadi dia terbang. Okay? Sayap berfungsi untuk terbang. Okey, kemudian kita pergi kepada yang bawah. Mari teroka bahan untuk membina tapak arca stabil yang dapat menampung struktur utamanya. Okey, ini bahan untuk kita kata apa bahan yang kita boleh guna nak membina arca stabil ni. Okey, pertama sekali apa yang diberi kat sini ialah bahannya ialah plaster of Paris. Okay, plaster of Paris ni ialah macam sejenis bancuhan yang perlu kita bancuh menggunakan air. Okay, bila kita dah bancuh, kita letak dekat bekas acuan ni, dia agak panas sikit. Dia panas. Ada suhu dia panas. Bila dia letak dalam bekas tu, bila kena air, dia terus cepat keras. Okay? Tengok sini. Plaster of Paris dimasukkan ke dalam bekas telur. Okay, bekas telur ni berfungsi sebagai acuan dia nak ikut bentuk ni. Okay, kemudian hasilnya ini. Nanti kita buka kotak tu, kita angkat. Itu hasilnya. Kenapa kita menggunakan plaster of Paris? Kerana berat dan kukuh. Okay, kemudian kita pergi kepada bawah pula. Okay, kalau kita guna batu hiasan. Batu hiasan ni berfungsi dia nak jadikan tapak ya. Okey, tapak dia batu hiasan diisikan ke dalam botol plastik. Okey, botol dia ambil botol, lepas tu dia potong botol tu, masukkan batu supaya dia berat nak nak jadi tapak, yang kukuh dan kuat. Okey, kemudian hasil daripada ini apabila kita dah masuk batu dalam bekas botol, ia berat dan mudah digunakan. Okey, kita pergi kepada halaman 77 pula. Okey, mari teroka penghasilan struktur utama arca stabil menggunakan pelbagai media dan proses. Okey, bahan yang pertama, tadi kita dah tengok tapak, penghasilan tapak. Sekarang kita pergi ke struktur utama iaitu badan arca stabil tu. Apa bahan yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan arca? Yang pertama ialah bot busa. Okey, bot busa ni ada pelbagai warna yang boleh kita dapat. Okey, kemudian pemotong polistirena. Okey, pemotong polistirena dia menggunakan bateri. Okey, kita letak bateri dekat sini pada sini. Baru dia akan panas. Okay, jadi kita potong dia. Nanti dia mudah potong. Kalau kita guna gunting, agak sukar. Bentuknya tak cantik dan tak kemas. Kalau kita guna pemotong polistirena, bentuk yang dihasilkan lebih kemas. Okay, kemudian untuk mencantumkan bot ni, kita menggunakan pita pelekat dua muka
ataupun kita sebut sebagai double-sided. Okay. Bila dah nak cantum struktur utama ni dengan badan yang lain, ini hasil dia. Okay. Kenapa kita menggunakan tu? Okay. Mudah dipotong dan sesuai untuk menghasilkan staban berskala kecil. Okay. Untuk yang kecil je ni, duduk dalam macam untuk bilik ke apa, kita boleh gunakan bot busa. Okay. Kemudian, kita gunakan bahan plaster of Paris, acuan. Okay, ni acuan. Okay, plaster of Paris dimasukkan ke dalam acuan. Okay, ini acuan bentuk-bentuk kerang. Bentuk kerang siput. Okay, dimasukkan dalam bekas ni. Kalau kita tengok acuan ni, acuan kita boleh dapat dekat kedai makanan. Kedai bakery tu, yang coklat tu, kita boleh gunakan bentuk-bentuk ni, okay? Kita bancuh menggunakan air, kemudian dah bancuh terus kita masukkan dalam bekas tu, biarkan kering. Okay, ni hasil dia. Okay, hasilnya kukuh dan mudah dibentuk mengikut acuan, okay? Kemudian, dawai. Okay, bahan seterusnya ialah dawai. Okay, peralatan yang kita gunakan ialah pelayar muncung tirus. Okay, pelayar muncung tirus untuk kita bentukkan dawai tersebut. Okay, cantuman dawai menggunakan lilitan. Okay, kita nak gulung-gulung dia. Okay, ini hasilnya. Mudah dibentuk dan sesuai sebagai kemasan karya. Kemudian kita pergi kepada penghasilan stabal kucing kesayangan. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, dia ada empat. Okey, pertama perkembangan idea. Dua, penentuan bahan. Ketiga, kemasan karya. Okey, lagi dia ada satu A, B, C. Oh, dalam ni ada tiga je. Kemasan karya, tiga je. Okey, pertama sekali kita pergi. Okey. Perkembangan idea. Perkembangan idea dekat sini ialah kita mencari contoh hal benda. Hal benda ni hidupan, kalau macam ni benda hidup. Ya, benda hidup, hal benda yang benda hidup lah. Okey, idea dia ialah kucing. Jadi dia mencari gambar-gambar kucing daripada internet. Internet boleh. Lagi apa? Surat khabar, buku teks, berbagai medium kita boleh cari. Okay, lepas tu kita cari gambar tu, kita simpan atau kita printkan gambar tersebut. Cetak. Kemudian, cari pelbagai. Kemudian, kita berdasarkan contoh hal benda yang kita telah cetak tadi ataupun lihat, kalau tak ada pencetak, kita boleh, janji kita boleh nampak. Okay. Kita buat lakaran idea. Okay, lakaran idea ni seperti biasa, kita akan buat tiga lakaran. Okay, lakaran pertama, pandangan hadapan. Okay, pandangan hadapan, yang depan je, bahagian depan. Macam mana kita nak bentuk dia? Okay, kemudian kita kena buat lagi satu, pandangan perspektif. Okay, sebabnya, kenapa kita buat pandangan perspektif ni? Kita nak tengok. Kita nak lihat dia. Okay, kita nak lihat dia. Kalau dia dari bentuk, kalau kita pandang dari arah lain, apa yang akan jadi? Kita tak tahu. Dia jadi mengecik ke belakang dia. Okay, jadi itulah fungsinya pandangan perspektif bila kita nak buat arca stabil ni. Okay, dah pilih. Okay, dah lakar tiga. Kita pilih satu sahaja. Okey, macam dekat sini, dia pilih lakaran nombor dua ni. Okey, lakaran nombor dua. Lakaran nombor dua. Okey. Okey. Oh, tersilap. Okey. Tadi dah perkembangan idea. Penentuan bahan. Okey, sekarang kita pergi kepada penentuan bahan. Okay, dah lukis tadi dekat kita pilih nombor 2.
Jadi pada bahagian nombor 2 tu kita kena buat dekat situ kita contenglah, kita senaraikan penentuan bahan. Penentuan bahan dia kita kena kenal pasti struktur utama dan tapak stabil. Pilih bahan yang sesuai supaya stabil, lebih kukuh dan selamat. Okey, kita listkan dia apa yang diperlukan. Okey, untuk struktur utama badan. Okey, kita nak guna daripada bahan apa? Kalau dekat sini dia kata dia menggunakan bot busa. Okey, bot busa. Okey, untuk tapak dia gunakan apa? Bot busa. Kemudian disusun secara berlapis supaya lebih kukuh. Kemudian pada bahagian kerangka utama ni, struktur utama ni, bentuk yang sama disusun secara berulang bagi menampakkan kesan ritma dan pergerakan. Kemudian batu hiasan diletakkan pada lapisan kedua dan ketiga sebagai pemberat untuk mengukuhkan kedudukan tapak. Okey, itu nombor 2, penentuan bahan. Yang ketiga, kita pergi kepada penghasilan karya. Okey, sekarang kita dah nak buat, nak buat arca stabil kucing ni. Okey. Pertama sekali, lakar 3 rupa kucing pada bot busa. Satu daripadanya bersaiz besar. Okey, kita lukis berlainan saiz ni. Satu je yang besar. Okey, contoh satu je besar, ini ialah pemegang dia. Okey, pertama kita lukis ya. Lukis terus atas, kita boleh lukis dulu atas kertas, cari kertas, lepas tu kita lukis. Okey, gunting, kemudian kita gunting, lepas tu kita letak supaya kalau kat bot busa ni kalau kita dah lukis, kita susah nak padam. Jadi kita lukis siap-siap dekat atas kertas. Kemudian kita gunting siap-siap, nanti kita letakkan dekat atas bot busa tu. Kita ikut bentuk dia. Okey. Kemudian kita pergi kepada halaman 79. Okey. 79. Okey, sebelum tu kita pergi kepada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat arca stabil kucing ni. Alat dan bahan dia apa yang kita nak guna? Okey, alat dan bahan dia pertama sekali bot busa. Okey, bot busa sebagai kerangka dia nak buat struktur utama. Kemudian pensel. Pensel ni kita nak lukis kucing tu pada bot busa. Kemudian pita pelekat dua muka untuk melekatkan bahagian kucing tu, struktur utama dengan tapak. Kemudian pemotong polistrina untuk memotong dengan lebih cepat dan kemas. Dan batu hiasan sebagai tapak. Silap, minta maaf. Batu hiasan kita nak hias dekat bahagian tapak tu. Kemudian bahan hiasan yang awak rasa awak ingin gunakan. Okey, kemudian kita pergi ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita potong bot busa mengikut lakaran. Tadi kita dah lukis. Jadi sekarang kita nak potong. Okey, potong menggunakan pemotong polistrina. Okey, kita potong. Okey, potong ni. Semua yang kita dah lukis tadi, kita potongkan. Okey, dah bila dah potong, kita akan dapat hasil potongan rupa kucing. Okey, satu je yang besar, dua lagi yang kecil dan sama saiz. Okey, ingat dekat sini. Awas. Berhati-hati semasa memotong bot busa menggunakan pemotong polistrina. Okey, hati-hati sebabnya pemotong polistrina tu pada besi ataupun dawai dia kat hujung ni agak panas. Sebab tu dia mudah nak potong bila benda panas dikenakan pada bot busa tu, dia senang potong, terpotong dan terbentuk. Okey, kemudian kita pergi ke langkah yang ketiga. Okey, cantumkan rupa kucing pada penyambung supaya kukuh dan seimbang. Okey, yang tiga tadi tu sebagai penyambung. Okey. Okey, dah dapat tu bila kita cantum, cantumkan rupa ni guna penyambung, kita boleh tengok hasil di sini. Okey, nombor 4 ni kita tengok.
Susun kedudukan rupa kucing yang bersaiz besar di tengah untuk menghasilkan gambar bentuk kucing. Okey, bentuk kucing dekat tengah yang besar. Yang tepi dia kecil dan sama saiz. Okey, ingat apabila bentuk ataupun garisan yang berulang, dia akan menghasilkan ritma dan pergerakan. Okey, kita tengok sini. Ini ialah hasil struktur utama staban. Okey, kita pergi kepada langkah yang kelima, iaitu untuk menghasilkan tapak pada arca staban kucing tadi. Okey, kita pertama sekali kita buat apa ni? Lakar empat rupa bujur dengan saiz yang berbeza pada bot busa. Lebihan tadi tu awak jangan, okey, jangan buang terus bot busa tadi. Bot busa, bot busa tu besar. Jadi kita boleh menggunakan semula ni. Okay, gunakan, kita buat tapak. Tapak dia lukis lakar ni. Lepas tu kita potong. Potong keempat-empat rupa bujur tersebut. Okey, dah potong. Kemudian ini hasilnya. Tebuk lubang pada lapisan kedua dan ketiga dengan saiz yang sama. Okey, tebuk satu, dua. Okey, kemudian yang ke-8. Lekatkan ketiga-tiga lapisan tapak menggunakan pita pelekat dua muka. Dilekatkan dekat sini. Antara lapisan tu kita lekatkan guna double-sided ataupun pelekat pita ataupun kita sebut pita pelekat dua muka. Kemudian nombor 9, langkah yang ke-9. Masukkan batu hiasan di tengah-tengah lapisan sebagai pemberat untuk mengukuhkan tapak. Okey, batu tu berat, fungsi dia nak stabilkan tapak tu selain digunakan sebagai hiasan. Okey, terus. Okey, nombor 10, langkah ke-10. Lekatkan lapisan keempat pada lapisan ketiga. Tapak yang terhasil menampakkan kesan ritma dan pergerakan. Okey, bentuk yang sama, iaitu bentuk bujur digunakan yang sama. Dia menghasilkan kesan dan ritma pergerakan. Okey, nombor 11, langkah ke-11. Lekatkan hasil struktur utama pada bahagian tapak menggunakan pita pelekat dua muka. Okey, bahagian bawah tapak ni, tapak dia penyambung dengan tapak kaki kucing tu, kita lekatkan pada tapak ni. Okey, ini yang langkah yang ke-4. Tadi ada 4 langkah sebenarnya, dia tulis C. Sepatutnya sini nombor ni ialah D, kemasan karya. Okey, buat kemasan arca stabal dengan bahan hiasan yang sesuai. Dia nak hias arca stabal ni, jadi dia gunakan ni. Dia gulung-gulung dekat ekornya. Okey. Tahniah, kamu telah berjaya menyiapkan arca stabal kucing yang ringkas dan menarik. Okey. Kemudian, okey, kita tengok kat sini. Contoh reka bentuk lain selain daripada arca kucing ni, arca stabal kucing, kita boleh buat reka bentuk lain. Ini ialah pokok. Pokok. Pokok dia mungkin pokok kelapa, pokok apa tak tahu. Okey, kemudian ni dia buat bunga, bunga menggunakan penutup botol. Okey, cikgu ulang. Okey, konklusinya dekat sini, bila kita nak buat apa-apa projek, kita mesti ada 4. Okey, 4 langkah. Yang pertama, perkembangan idea. Yang kedua, penentuan bahan. Yang ketiga ialah penghasilan karya. Dan keempat, kemasan karya. Okey, setakat tu saja tajuk kita, iaitu tajuk 9, iaitu haiwan peliharaan. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.